buat video gambar Ocello Vena, tapi gambarnya bukan di Ibis Paint, gambarnya di kertas. Dan semoga kalian mengerti ya caranya. So, mari kita mulai. Jadi ini Ocello Vena yang loli, dan Lovena sudah gambar barusan tadi. Sekarang Lovena ingin buat yang Ocello Vena yang tomboy. Jadi mari kita mulai aja ya. Lovena sih gambarnya mukanya dulu. Kalau kalian ya terserah mau gambar bajunya dulu atau mukanya dulu. Jadi habis ini kita gambar matanya. Matanya cuman biasa aja bagi yang bisa gambar mata. Ini matanya yang kedip ya, satunya buka, satunya kedip. Jadi ya lumayan sulit. Ini kita gambar itu dulu. Oke. Maaf kalau terlalu rame. Biasalah. Main Among Us juga rame ya. Mungkin ya, aku lupa. Oke. Jadi matanya ini sudah selesai gambarnya. Dan tinggal rambut. Oke, rambut-rambut sekarang rambut. Rambutnya kalian tipis-tipis aja ya, jangan keras, jangan tebel-tebel, keras sampean. Tipis-tipis aja, soalnya nanti kalau tebel-tebel jadinya jelek. Jadi ini Lovena buat tutorial gambar juga ya, gambar semuanya lah. Dan ini Lovena sekarang gambar poninya. Ya moga jadinya nggak jadi, moga jadi bagus deh. Kalau jelek ya udah, Lovena gambar lagi. Oke, sekarang poni yang sebelah situ. Oh no. Ya. Sekarang. Lala. Oh iya, aku lupa gambar tunya. Hidungnya dan mulutnya. Tuh, aku gambar oce aku yang di kaca klub. Kaca live-nya sudah dihapus. Oke. Rambutnya kok jelek ya? Rambutnya kok jelek ya? Oke, habis ini kita gambar lehernya. Gimana ya jadinya nanti? Pasti jelek banget. Kita lihat aja deh. Nggak kelihatan ya teman-teman. Ya sabar ya, masih gambar rambutnya. Ribet banget rambutnya. Tapi kayaknya bakal beda sama oceku yang loli deh. Yang loli kegendutan, yang ini kurus. Ya ampun. Oke. Sekarang, oh ya ampun, niru. Sekarang kita gambar bajunya dan badannya. Oke. Pelan-pelan. Ya ampun, jelek banget. Dihapus. Wah, yang itu kelebihan. Rambutnya sampai masuk. Oke. Kita ulang lagi gambar badannya. Oke. Hapus lagi. Sekarang gambar bajunya. Bajunya kurang ya, kurang. Bajunya kurang. Oke. Dan sekarang kita butuh penggaris habisnya. Butuh penggaris. Dan ini ya butuh penggaris aku. Gak bisa tanpa penggaris. Bisa sih, tapi gak karuan. Oke, penggaris. Dan biasa aja. Tapi bentuknya kurang dibentuk ya. Digaris, lalu nanti dikasih celananya. Gambar tangannya dulu dong. Oke, kayak gini.
Ya ampun, rame banget tuh tetangga. Heh, udahlah, nggak usah diperhatiin suaranya. Kecilin aja volume. Okay. Tangannya kurang ya yang sebelahnya. Hapus lagi deh. Ya, dihapus. Karena salah gambar tangan. Tuh tangannya di belakang ya, teman-teman. Tangannya di belakang. Oke, semoga aja bagus tuh. Bagus kok. Oke, ini sudah 5 menit. Wow. 5 menit. Keren. Kita nyontoh lagi bagi yang loli. Dan sekarang mungkin harus tambahin celananya. Celananya butuh penggaris ya. Ya, dihapus. Butuh penggaris, soalnya gak karuan. Oh ya, kalian gak bisa lihat ya yang bagian celananya ya. Iya, aku potong. Ya, gak apa-apa lah, kan juga kelihatan sedikit lah celananya. Oh ya, nanti juga ditambahin yang itulah jaketnya. Oke. Dikasih garisnya, lalu dikasih jaketnya. Ya ampun, lama banget ya guys. Sampai 6 menit. Mau 7 menit. Oke, sekarang gambar jaketnya. Gak bisa kayak orang-orang. Karena jelek gambaranku. Oke. Maaf gak kelihatan ya. Emang sengaja gak diliatin. Karena jelek. Sudah 7 menit, guys. Ya ampun, lama banget ya ternyata ya. Lama sekali. Eh, kalungnya salah. Kita ganti dulu kalungnya. Ya, kapus semua dong. Rambutnya kapus, guys. Oh no. Gak apa-apa deh, kan digambar ulang. Tapi agak beda dong. Tadi aku tipis banget gambarnya. Ya udah deh, gak apa-apa. Makanya jangan salah lagi kalungnya. Ayo, oceku yang loli ini ada di mana? Suaranya kok gak ada? Iyalah. Ah, sudahlah. Oke. Okay. Sekarang gambar permatanya. Maaf gak kelihatan. Padahal ini buat tutorial, kok gak diliatin, Kak? Hah, gimana sih? Yeay, hampir jadi. Wah, sudah 8 menit, guys. Wah, yang nonton gimana nih? Kalau yang mau nonton sibuk, jangan ditonton dulu loh ya. Kalau nggak sibuk, baru ditonton. Oke. Okay. Ini habis gini mau selesai gambarnya. Yeay, selesai. Itu hiasannya ya, yang hati tuh. Hiasannya. Oh iya, lupa satu lagi. Ditulisin versi apa gitu biar ngerti maksudnya. Ditulisi versinya versi. Yang ini versi tomboy, ditulis. Pakai penggaris aja ya biar rapi ya. Versi tomboy. Tunggu aja dulu. Ya ampun, jelek banget gambaranku. Versi tomboy. Nanti ditulis yang sebelahnya versi loli. Ya ampun, pusing aku. Puter-puter terus. Iya, ada suara sepeda motor lagi dong. Ya ampun. Dan yang ini ditulis versi loli. Versi loli. Kaget aku. Oke. Eh, gak kelihatan ya. Hihihi. Soalnya aku males geserin. Oke. Dan sudah jadi. Jelek banget ya guys hasilnya ya. Ya ampun. Kok jelek banget ya. Hik. Jelek banget.
Ya, semoga aja di mata kalian bagus. Hik, hik, hik. Okay. Jadi segini dulu ya videonya dari Lovena. Semoga kalian mengerti tutorialnya ya. Terima kasih yang sudah nonton. See you next time. Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto